2023. Pertumbuhan ekonomi kita 5,17% di atas prediksi semula 4,93%. Sebuah prestasi besar bila dibandingkan dengan capaian negara-negara lain. Peringkat daya saing juga demikian, Pak. Dari 44 kita menjadi nomor urut 34. Dari Institut for Management Development. Jadi data-data ini kenapa saya sampaikan di depan seluruh anggota hari ini supaya semuanya tahu, Pak. Jadi bukan hanya partai politik yang tegak lurus, Pak, sama Pak Jokowi. Jadi seluruh pengusaha hari ini dikira tegak lurus sama Bapak. Saya senang di tengah perlambatan ekonomi global, sektor properti, real estate, dan konstruksi Indonesia termasuk yang tangguh dan tahan banting dan semakin kompetitif. Kalau kita lihat kontribusi 2018 sampai 2022, setiap tahunnya mencapai 2.300 sampai 2.800 triliun, sangat besar sekali. Dan memberikan kontribusi 16% dari PDB ekonomi kita, besar sekali. Dan tenaga kerja yang tersangkut dalam perputaran ekonomi di REI mencapai 13 sampai 19 juta orang, juga sangat banyak sekali. Kenapa banyak negara ingin mendrive ekonominya lewat usaha real estate, usaha-usaha properti, ya karena kontribusi di PDB-nya sangat tinggi di semua negara. Dan multiplier efeknya ke 185 subsektor industri lainnya. Ini juga banyak sekali, enggak ada industri yang semasif ini efeknya, yang ada hanya di industri properti, real estate, dan konstruksi. Multiplier effect. Karena saya itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang kali ini, dan dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, munasrai ke 17 tahun 2023, saya nyatakan dibuka. Terima kasih.